Ha, harap korang semua enjoy dengan konten hari ini. Ada lagi satu cerita nak bagi tahu. Tapi sebelum tu nak ingatkan korang semua dah cuci tangan belum? Ha, kalau dekat luar tu pakai mask ya, ikut SOP. Okey, jom kita tengok cerita hangat seterusnya. Tadi kalau kita boleh lihat kan, Zoe telah menghadiahkan sebiji rumah yang berharga $500,000, RM500,000 kepada ibu untuk orang kata menghargai apa yang telah ibu kita lakukan. Saya pasti perkara itu sebesedikit memberi inspirasi kepada ramai orang, anak-anak muda di luar sana untuk menghargai ibu bapa juga kan. Mungkin you boleh kongsikan sebesedikit mengenai perkara tersebut. RM500,000 tu sebenarnya tak cukup sebenarnya. Kedua bapa kita dah menjaga kita dari kecil sampai sekarang. RM500,000 tu memang tak cukup. Memang tak dinilai pun sebenarnya. Jadi saya rasa dengan perhargaan kedua bapa saya, penat lelah menjaga saya, berdoa sehari, tengok anak beliau berjaya, dan saya nak bagi perhargaan kepada family saya. Saya rasa inilah perhargaan yang paling besar yang saya berikan kepada mereka. Alhamdulillah hari ini dengan titisan air mata ibu, mereka gembira, saya pun gembira. Inilah perhargaan yang saya rasa macam tak terucap lah. Alright kids, itu saja untuk Embas hari ini. Saja nak ikut saya punya co-host Sean Lee punya cara nak out hari ini. Okey, esok jam 9 malam di TV3 hanya di Embas.